Halo, selamat siang, konnichiwa. Kali ini belajar bahasa Jepang, melon. Melon. Ini melon ya. Nanti kan mungkin manis. Ini tanaman saya coba bikin ini melon, tahun ini. Dan ini kan sudah besar seperti ini. Biasa-biasa yang besar ya. Tapi masih belum manis, jadi saya kira mungkin beberapa minggu nanti bisa makan ya. Hai, kali ini belajar bahasa Jepang melon. Korewa melon to imasu, melon desu. Hai, kalau melon ini daunnya seperti ini ya, daunnya seperti ini, tapi ini kan sudah mati ya, sudah mati daunnya. Sudah coklat kalau ini. Hai. Yang sebelah sana adalah semangka juga ya, adalah ini. Hai. Tapi kali ini belajar bahasa Jepang melon. Hai, melon desu. Konkai no benkyou wa melon desu. Di Indonesia juga banyak adalah melon juga ya. Tapi saya kira di Jepang lebih manis melonnya. Dulu saya beberapa kali makan di Indonesia melon, tapi kadang-kadang ada manis, tapi biasanya biasa-biasa aja. Kalau Anda datang di sini Jepang, coba makan melon di summer ya, bagus. Hai, それでは今回勉強メロンでした。はい、さっき言ったのはこれ葉っぱですね。メロンの葉っぱ、このような形です。はい、ちょっとこうトゲトゲ、ツルの部分はトゲトゲしてます。で、葉っぱはもう枯れている部分があって、枯れている部分はこのように茶色くなっています。はい、こういう具合ですね。はい、今日の勉強、メロンでした。